Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Panduko Channel, teman-teman. Kali ini kita melakukan kunjungan wisata ke Pura Luhur Uluwatu, teman-teman. Pura Uluwatu atau Pura Luhur Uluwatu merupakan pura yang berada di wilayah Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, teman-teman. Jadi di sini banyak terdapat kera-kera jinak, teman-teman. Pura yang terletak di ujung barat daya Pulau Bali di atas anjungan batu karang yang terjal dan tinggi serta menjorok ke laut ini merupakan pura Satkayangan yang dipercaya oleh orang Hindu sebagai penyangga dari 9 mata angin. Pura ini pada mulanya digunakan menjadi tempat memuja seorang pendeta suci dari abad ke-11 bernama Empu Kuturan. Ia menurunkan ajaran desa adat dengan segala aturannya. Pura ini juga dipakai untuk memuja pendeta suci berikutnya, yaitu Dang Hyang Nirarta yang datang ke Bali pada akhir tahun 1550 dan mengakhiri perjalanan sucinya dengan apa yang dinamakan moksa atau ngeluhur di tempat ini. Kata inilah yang menjadi asal nama Pura Luhur Uluwatu. Pura Uluwatu terletak pada ketinggian 97 meter dari permukaan laut. Di depan pura terdapat hutan kecil yang disebut Alas Kekeran, berfungsi sebagai penyangga kesucian pura. Pura Uluwatu mempunyai beberapa pura pesanakan, yaitu pura yang erat kaitannya dengan pura induk. Pura pesanakan itu yaitu Pura Bajurit, Pura Pererepan, Pura Kulat, Pura Dalem Selonding, dan Pura Dalem Pengleburan. Masing-masing pura ini mempunyai kaitan erat dengan Pura Uluwatu, terutama pada hari-hari piodalannya. Piodalan di Pura Uluwatu, Pura Bajurit, Pura Pererepan, dan Pura Kulat jatuh pada Selasa Kliwon Wuku Medang Sia setiap 210 hari. Pura Uluwatu juga menjadi terkenal karena tepat di bawahnya adalah Pantai Pecatu yang seringkali digunakan sebagai tempat untuk olahraga selancar. Bahkan event internasional seringkali diadakan di sini. Ombak pantai ini terkenal amat cocok untuk dijadikan tempat selancar. Selain keindahan alam Bali yang memang amat cantik.